kegiatan pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan penertiban ya operasi justisi dan pencanangan hari ini di kawasan sepanjang jalan ini menjadi kawasan tertib masker. Ya. Di samping juga menurut peraturan wali kota kawasan ini sebagai kawasan tertib berlalu lintas. Jadi include ya masyarakat diharapkan juga tertib dalam berlalu lintas untuk keselamatan selama berkendara dan juga kami berusaha ya untuk mendisiplinkan di kawasan ini sepanjang jalan ini menjadi kawasan tertib masker. Ya. Jadi atas kerjasama pemerintah kota, pihak pengadilan juga ada ini datang ketua pengadilan ini. Ya. Dari TNI, dari dinas-dinas terkait ya. Untuk sama-sama kita melakukan pemantauan, untuk sama-sama kita melakukan pendisiplinan kepada masyarakat ya. Baik itu sistemnya stasioner, nanti pemeriksaan di sini, setelah itu dilakukan pencatatan apabila tidak memakai masker. Setelah itu kita sarankan, kita wajibkan untuk rapid antibody ataupun rapid antigen. Ya, setelah tahu hasilnya nanti, Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melakukan upaya ataupun Satgas COVID-19 melakukan upaya ataupun langkah. Ya, kalau tanpa gejala dia, mungkin bisa dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, kita lakukan pengawasan itu, kita lakukan mungkin dropping sembako ya dari dinas sosial, dari pemerintah kota. Setelah itu kita lakukan tracing terhadap keluarganya. Ya, kita rapid lagi keluarganya apabila ada salah satu ya anggota masyarakat Kota Lok Sumawe yang didapatkan di kegiatan ini positif COVID-19. Ya, selanjutnya kita tidak hanya stasioner saja, kita juga melaksanakan metode hunting ataupun mobile ya, untuk melakukan penertiban di sepanjang jalan ataupun kawasan ini. Nah, kita ketahui bersama masih banyak pertokoan, masih banyak tempat-tempat warung makan ya, menjual makanan yang masih kita dapatin tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita lakukan himbauan, kita lakukan penindakan itu. Ya. Itu mudah-mudahan upaya-upaya penertiban selektif prioritas khusus kawasan tertib lalu lintas, kawasan tertib masker ini bisa menjadi penyemangat kita, bisa menjadi titik awal walaupun sudah kita laksanakan selama 9 bulan ya. Jangan terjadi kebosanan, kita lakukan terus inovasi, kreativitas di dalam mensupport dan berupaya untuk bisa selalu bermanfaat di masyarakat. Ya, tetap pendataan kan ada sesuai dengan Perwal nomor 44 tahun 2020 ya. Di situ ada tahapannya. Kalau dia baru melanggar sekali, dia dilakukan teguran tertulis ya. Setelah dua kali dia dilakukan tindakan mungkin kerja sosial ya ataupun kerja sosial ya dilakukan kerja sosial ya atau mungkin disuruh menyanyi lagu nasional, lagu daerah, membaca ayat suci Al-Qur'an. Setelah itu menginjak pada tahapan-tahapan denda administrasi ya sebesar kurang lebih maksimal 50.000. Ya, setelah itu dilakukan upaya pencabutan KTP. Begitu juga pelaku usaha, ya mungkin dendanya lebih tinggi lagi, 100.000, ya ditutup sementara atau dicabut izinnya. Ini kami koordinasikan apakah efek dari tindakan-tindakan ini masih ya, kurang menimbulkan efek jera di masyarakat. Ya perlu kita lakukan analisa evaluasi, mudah-mudahan kita pantau 10 hari ke depan ini bagaimana. Ya, kalau memang itu dirasa tidak ada efek jera ya, kita sarankan nanti dari pemerintah kota, DPRD, DPRK ya, untuk sama-sama kita duduk bersama untuk membahas penerapan sanksi-sanksi. Target kami, yang seperti saya katakan tadi, selektif prioritas masyarakat Kota Lok Sumawe ataupun yang dari luar kota yang melintas di kawasan ini bisa tertib masker dan tertib atas protokol kesehatan yang ada. Nanti akan dilakukan setiap hari? Setiap hari, 10 hari ke depan ini. Setiap hari aja? Kalau yang program di sini, tetap di sini, karena selektif prioritas. Tapi kita ada setiap hari namanya operasi justisi. Ya, selama 10 hari ke depan? Setiap pagi. Kalau itu sudah berjalan lama, Pak? Sudah. Kalau ini
sekali saya evaluasi. Kalau sudah tertib, kita bisa pindah lagi nanti di jalan di kota. Ya, jadi ini kita analisa evaluasi dulu 10 hari ke depan. Mudah-mudahan di sini sudah tertib, kita bisa pindah.